Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel again. Jadi jumpa lagi ya guys di channelnya Mbak Wulan. Jadi Mbak Wulan tuh udah lama banget ya nggak ngevlog seperti ini ya. Dikarenakan lagi mulai sibuk. Mulai sibuk ya karena juragan udah mulai banyak aktivitas. Jadi tidak bisa ngevlog seperti biasanya ya guys. Nah oke, jadi hari ini tuh Mbak Wulan pulang kerja ya, pulang kerja. Sekarang Mbak Wulan hari Minggu tetap kerja, tetap kuliah. Jadi Mbak Wulan mau melihat sesuatu. Karena tadi Mbak Wulan sempat lewat Uniqlo itu lagi ada sel-selan. Jangan bilang ya kalau part time sehari terus uangnya buat shopping-shopping, nol lah ya. Cuma mau ngeliat-liat aja. Nah jadi udah sampai di Uniqlo, sekarang Mbak Wulan mau masuk ke dalam. See you there. Nah, jadi Mbak Wulan udah masuk ke dalam Uniqlo ya guys. Nah, seperti biasa Mbak Wulan itu ketika masuk ke sebuah toko baju kayak gini ya, yang pertama Mbak Wulan masukin itu bagian cowok ataupun laki-laki ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya suka banget deh. Nah, di sini kalian bisa lihat ya guys, sale $39 untuk semua kaos yang merek UT 2020. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini stoknya masih banyak banget. Jadi kalian enggak usah takut kehabisan ya. Jadi semua t-shirt ini tuh harganya cuma $39. Nah, di sini Mbak Wulan juga udah pilih satu ya, gambar Donald Duck. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk suaminya Mbak Wulan. Nah, di sini juga ada lagi ya, sale 59. Ini masih area laki-laki ataupun cowok. Ada juga yang sale 79, dan ini yang harga sale 79 sama 59 agak lumayan tebel. Jadi kalau yang sale 39 itu yang tipis. Dan merknya juga beda. Maksudnya bukan merek ya, jadi kayak desainnya kayak gitu. Nah, di sini ini area perempuan. Nah, sebenarnya Mbak Ulan itu naksir rok model ini ya udah lama banget. Nah, di sini lagi ada sale juga, yang tadinya harga $199 turun menjadi $149. Nah, jadi yang harga spesialnya ini untuk yang warna kuning aja. Untuk yang warna krimnya ini masih harga normal $199. Jadi yang harga spesialnya cuma yang warna kuning. Dan kemarin itu masih ada sisa 2 pieces. Nah, sebenarnya Mbak Ulan tuh sempet nyoba, cuman nggak begitu pas dipakai sama Mbak Wulan, maksudnya nggak begitu cocok aja kayak gitu. Sebenarnya Mbak Wulan suka yang warna krim ini. Ini suka banget sih, karena kalau yang warna krim kan maksudnya bisa masuk ke warna apa aja ya, selain warna hitam. Maksudnya warna krim ini bisa masuk ke warna baju apa saja kalau menurut Mbak Wulan lo ya. Warna yang biru ini juga bagus ini bagi yang suka. Nah, di sini tuh Mbak Wulan pilih-pilihnya lama banget karena antara mau beli atau enggak kayak gitu. Biasalah ya, perempuan gitu loh. Nah, di sini juga ada sale lagi cuma 99. Jadi ini tuh area masih perempuan juga, cuman ini area yang kayak celana panjang kayak gitu.
Nah, di sini nggak begitu ramai ya. Nah, kalau yang sel $19 ini sama $59 ini area anak-anak. Jadi untuk yang sayang anak bisa langsung ke sini ya. Karena gini deh, kalau menurut Mbak Wulan, harga di luar itu malah kadang justru lebih mahal daripada harga di dalam. Jadi kalau pas ada sale ataupun ada diskonan seperti ini, mending cari yang di dalam deh, kayak gitu. Selain bermerek, bahannya juga bagus, kayak gitu loh. Nah, ini ya seperti baju anak-anak kayak gini cuma $39. Itu malah $19. Nah, kalau yang ini area perempuan, masih area perempuan. Jadi ini tuh kayak celana panjang juga yang memang lagi sale. Ini cuma $59. Nah, kalau yang celana ini nih, yang totol-totol ini ya, corak-corak totol-totol item ini seperti yang kayak Mbak Ulan ambil, ini harganya cuma $59. Jadi ada warna totol-totol hitam, ada totol-totolnya biru, ada juga yang warna polosan kuning, coklat, biru juga ada, cuman size-nya terbatas. Gitu deh. Nah, bagi area ini yang di dalam keranjang-keranjang seperti ini biasanya yang memang untuk di sell. Gitu. Jadi untuk kalian bisa langsung cus ke sini ya, guys. Nah, ini $39 untuk socks atau kaos kaki. Happy shopping, happy watching. Thank you. Nah, jadi Mbak Wulan muter-muternya di Uniqlo udah selesai ya. Sekarang Mbak Wulannya mau pulang karena jam udah menunjukkan jam 9 malam lewat. Jadi udah waktunya pulang karena dari sini Mbak Wulan masih harus ngantri bus. Siapa juga yang udah watching, thank you so much. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di bawah ini. Jangan lupa juga untuk ngaktifin tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbak Wulan. I will see you in my next video. Bye.